Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Dadeng Jepang Channel di Serang Kereta Api Sukabumi. Oke, kali ini saya monitoring ke arah stasiun Cisapanggi dari Kamis tanggal 21 September 2023. Kita akan melihat perkembangan pembangunan stasiun Cisaat. Nampak di situ udah ada alat berat lagi ya buat coran katanya. Kita lihat kerjanya seperti apa, tapi kayaknya break dulu nih karena mau ada pangrango lewat dari Bogor ke arah Sukabumi. Ini update stasiun Cisaat di hari Kamis tanggal 21 September 2023 jam 16.20. Kita lihat tadi pangrango pada siang hari ditarik lokomotif CC206-1354 CPN. Biasanya di hari Kamis suka terjadi pergantian lokomotif, biar lokomotif tukar dinas ke dari Bogor, biasanya di Bogor. Mungkin sekarang lokomotifnya akan ditukar, biasanya hari Kamis dan Senin, tapi kita nggak tahu nih, kita lihat dulu aja. Apakah di JP44 petugas sudah melakukan siap dan pekerjaannya? Bang Iki ada di sana sama Abah. Oke, sambil menunggu Pak Rango, kita cari informasi ya bahwa stasiun Cisaat ini akan menambah satu jalurnya di sebelah kanan saya ya. Tapi katanya pelebaran juga akan sampai ke arah sebelah sana. Banyak rumor yang terjadi di sini tentang stasiun Cisaat ini, yang katanya akan menjadi stasiun berskala besar. Ya, kita dengarkan ada di situ sirine sudah berbunyi ya. Di JPL44 pertanda lokomotif ataupun kereta api pangrango akan segera memasuki stasiun Cisaat. Di kilometer 52.2 ini.
ya lokomotif ataupun kerangkaian kereta api Panorama sudah siap-siap memasuki jalur satu stasiun Cisaat dari arah Bogor menuju ke Sukabumi. Kereta api Pangrango ditarik oleh lokomotif CC20 nanti 1503 SDT sekarang. Nah, dulu ini lokomotif pernah menarik rangkaian ke Presiden Jokowi nih. 1502 sama 1503 ke arah Sukabumi. Sekarang 1503 SDT. Tunggu keberangkatan dari stasiun Cisaat menuju Sukabumi. Jarak dari stasiun Cisaat ke Sukabumi itu sekitar 5 km ya, tapi jalannya lurus sampai sana, tidak ada belokan. Dari 52.4 sampai 57.8 kalau nggak salah skopnya. Saya check out, Pangrango akan segera berangkat menuju Sukabumi dari stasiun Cisaat. Nampak sinyal keberangkatan sudah dinaikkan ke atas, sudah menunjukkan kesiapan malam. Nah, kita lihat coba ada trik masuk tuh dari ini, dari mereka. Mari kita akan menyaksikan apa alat-alat berat bekerja di sini.
Ya, demikian laporan dari Dadeng Japan Channel di hari Kamis tanggal 21 September 2023 jam 16.30. Kembali saya laporkan bahwa pengaruh sekarang ditarik lokomotif CC206T1503 SDT ke arah Sukabumi. Nanti mungkin akan tukar lok di Sukabumi bergantian dengan kereta api Siliwangi. Ya, mungkin di Sukabumi masih tersedia CC206-1389. Oke, demikian dari Jepang Channel dari CSA. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.